Selain untuk menggali potensi, kegiatan ini juga untuk penyaluran hobi pecinta burung berkicau. Lebih dari 150 peserta mengikuti kontes burung berkicau ini. Peserta yang hadir tidak saja dari wilayah Sumatera Barat saja, tapi juga dari luar Sumbar seperti Riau, Jambi, dan daerah lainnya. Adapun jenis burung yang dilombakan yakni burung murai, burung kenari, burung cusa hijau, dan burung lovebird. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amra menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi event lomba burung berkicau ini karena terbukti sejalan dengan program kepariwisataan. Kedepannya, lomba burung berkicau akan masuk sebagai agenda tahunan, juga sebagai sarana promosi pariwisata Sumatera Barat khususnya Padang Panjang. Karena kegiatan bertema hobi ini mampu mendatangkan para wisatawan dalam jumlah yang tidak sedikit. Ini juga ajang bersilaturahmi bagi pecinta-pecinta burung yang ada di Kota Padang Panjang, dan saya dengar juga ada peserta dari luar daerah, dan tentunya kami mengapresiasi Bapak Kapolres beserta jajaran yang sudah membuat kegiatan serupa, dan tadi saya juga berbincang-bincang supaya bisa merutinkan kegiatan serupa ini. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana meningkatkan kunjungan juga untuk Kota Padang Panjang kita. Bisa pertama adalah untuk mempererat tadi silaturahmi antara pecinta burung yang ada di Kota Padang Panjang, dan tentunya saya lihat antusias masyarakat, keluarga-keluarga yang datang untuk melihat ini sangat luar biasa. Tentu akan meningkatkan kunjungan wisata kita di Padang Panjang. Okay. Ini dalam rangka apa, Bang? Dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-73, Bang. Nah, ada berapa kelas yang dilombakan? 21 kelas. Bang, ini kedepannya akan jadi agenda rutin nggak, Bang, untuk di Padang Panjang sendiri, Bang? Insya Allah mungkin jadi agenda rutin. Tadi ada support dari Kapolres, terlebih dahulu senang dengan acara ini. Insya Allah tahun depan akan ada event yang Kapolres Cup yang kedua. Ini peserta dari mana saja, Bang? Apa? Dari Pekanbaru, Padang Sidempuan, dari Damas Raya. Liputan iNews melaporkan.